Di mana? Ini dikit. Kayak engis dawet pakai batok. Ini kemarin saya ngelihat putih-putih. Setan tuh. Makanya. Terus? Saya sebagai tim Ghostbuster. Ih. Saya merangkak. Merangkak. Koprol. Masa koprol begitu? Apa namanya? Merangkak. Mendap-endap. Hah? Mendap-endap. Mendap-endap. Ih. Wah, mendap-endap. Sek. Merangkak. Sampai berapa langkah? Terus diri. Nah, terus? Setannya nyamperin. Cucu saya udah bisa berdiri. Itu bocah kecil, Bang. Ya, akhirnya saya tangkep. Setan? Iya. Saya sedot kayak ini. Masuk ke sini. Gumprang. Langsung dah. Sini. Ada nih setannya nih. Ada. Kamu masuk ya? Enggak ah. Ngobrol. Tanya mudik bareng enggak? Iya, kalau setan mah tinggal ngelep begitu hilang. Ya kita kan sebagai pengusir hansip harus ya hantu. Hantu. Lebih pengalaman kan, saya kan baru nih. Iya, makanya tuh masih anget baru. Iya. Makanya nanti kita akan ngusir bahwa di suatu tempat hantunya banyak. Ya? Iya. Ini alat untuk mendeteksi hantu. Oh, berarti ini kalau kita pegang berarti? Berarti nggak ada kerjaan. Kok nggak ada kerjaan? Ya, kita harus periksanya pakai ini. Ya ini buat apa? Tadi mau nyuruh begini mendeteksi. Itu buat pegangan aja. Buat pegangan aja, emang mau nyebrang. Ini, nih kita pencet dulu. Set, ketahuan tuh. Setannya ada di mana? Ini ada nih. Setan. Penonton? Ini nggak berfungsi berarti ya? Oh, fungsi. Fungsi apa? Harus berdua. Ini kanan, ini kiri. Oke, ini pegang ya, yang kenceng. Ini begini. Terima kasih kepada ibu yang telah mendoakan saya. Saya mendapatkan piala ini. Terima kasih semuanya ya. Saya mau meninggal dulu. Mati. Oke, kamu pernah mengusir? Oh, saya belum pernah. Justru saya ingin bergabung di tim Gus. Saya pengen uji nyali saya. Kok uji nyali? Kita mengusir. Ya kan kita bakalan ketemu yang namanya alus-alus. Wah, bahaya itu. Kemarin hantu ngumpul semua. Wah, lagi ngapain? Saya usir nggak mau. Lah, kok bisa? Tanggung, Pak. Arisannya belum dikocok. Udah, saya pelan-pelan. Itu makanya begini. Nih. Oh, nih. Dikeruk ya? Nih, gini. Kacamatanya angkat dulu. Buka. Nah. Udah keramas deh. Udah kayak shower. Nah, tuh bunyi itu. Tuh. Nih, saya... Oh. Ada setan berat ya? Hantunya main keyboard. Dawat makan dulu, Bang Omek. Ada ini, ada yang komplain. Kalau di barbershop itu banyak hantu. Oh. Ada setan? Iya. Berarti kita nggak usah ke barbershop? Lah, emang apa? Lah, kok nggak ada? Justru ada yang komplain. Ada yang komplain. Ada yang manggil kita. Suruh ke sono. Obyekan. Oh, main, iya. Bang. Ada. Ya melaju lah, kita ke sono. Dengerin, Bang Ocaya. Yang mana yang benar? Ini. Yang mana? Yang dengerin tuh. Mana? Kan ada gue pasir kan? Ini kayak yang dangdut-dangdutan. Ada roket ke sini. Asal. Yang roket di bus. Nah, oke, berarti kita ke sana. Jadi kita ke sana aja. Hah? Oh, kita harus ini dulu rancang strategi atur. Hah? Atur strategi. Enggak, yang kita umpamanya mau ke sono kita harus nyerang gini. Ingat tuh strategi. Bukan. Terus apa? Yang kita mau ke sono terus kita nyerang gini, kita nyerangnya gini. Ingat tuh strategi, Bang. Strategi. Dari tadi strategi. Ini mau apaan ya. Begini? Oke, kalau kamu masuk duluan ke sana. Ya kan? Iya. Baru. Ah, sekarang ini kegunaannya apa? Bang, kalau kita ke sana. Kalau kita aus, tinggal kita minum gini. Ini. Gitu, Bang, mau nyobain. Oh, gabat. Lu masih orang mati deh. Itu bukan aus, enggak usah dipikirin. Iya. Yang penting hantu ketangkep. Yang penting kalau misalnya aus, tahu-tahu imsak gimana coba pas kita ke sono. Imsak, kita langsung gini. Hantu juga nggak ada kalau mau imsak mah. Nggak ada gimana, mau dia pulang. Takut, panasan. Udah, yuk. Takut. Tapi saya hantu sekarang pada bawa payung. Kok bawa payung? Biar nggak kepanasan. Si manis. Itu beda. Iya. Mau ngapain, Bang? Ada setan. Waktunya, Bang!
Oke, seperti biasa, apabila Anda ingin mendapatkan baru Rp1.000, silakan hubungi nomor telepon ini. Kita akan memberikan pertanyaan dan Bapak atau Ibu silakan menjawab. Oke. Okay. Halo. Ya. Udah main halo aja. Busnya tuh cepet bener. Halo, busnya tuh di mana? Halo. Iya. Iya, Pak. Halo. Busnya di mana, Pak? Iya, Pak. Busnya tuh di sini. Iya. Dengan siapa di mana? Bapak. Gresek-gresek. Karobe apa? Hah? Bapak gresek dari mana sih, Pak? Ini suaranya gresek-gresek ada hantunya. Ada hantu. Pak, bawa dirijen loh, Pak. Hah? Dengan siapa? Pak Rusli Jakarta. Oh, Pak Rusli di Jakarta. Ya, dikit biar suaranya enggak gresek. Iya, benar, Bang. Saya kudu mundur, Bang. Pak Rusli di Jakarta. Iya. Bapak enggak mudik? Enggak, dubik. Iya. Dubik. Iya, iya, ana. Iya, iya, ana aja, Pak. Bapak enggak mudik? Kita. Hah? Eteng jangan-jangan ini telepon. Oke, langsung saja pertanyaan untuk Bapak Rusdi Hernawan. Rusdi, kursus apa yang menyusahkan rakyat? Kursus menjahit? B. Kursus moneter? C. Oh, wow, wow, wow. A, B, apa C, Pak? Kursus moneter, B. Jawabannya Bang Obeng? B, kursus moneter. Tutup. Berarti kita sekarang, ya makasih Pak Rudi. Coba tolong ambilin. Ambil itu. Apa nih? Kita harus berangkat ke sana. Kita harus berangkat. Eh, kita harus berangkat. Hei, kita harus mempersiapkan. Hei, Mbak Umar, gue ajak ngobrolnya. Kita, halo. Oke. Halo, ya, angkat lagi. Halo, kuisnya di mana? Kita lagi repot masih aja yang teleponnya. Halo, kuisnya di mana? Ya. Bang, bau bang beneran bang. Nggak deh. Halo, kuisnya di mana? Eh, kumisnya. Sini. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Perhatian, perhatian, tempat ini sudah dikepung. Tangkap, tangkap, tangkap orang itu. Yang pegang telepon, tangkap. Yang pegang telepon, yang pegang telepon, tangkap. Masih ini ngapa-ngapain, Eseng. Pak, di mana, Pak? Bapak di mana? Siu, Ari Wibowo di Pamula Permai 2. Ari Wibowo, apa kabar, Mas Ari? Nama Jinetron, Pak. Alhamdulillah, baik. Baru pulang syuting ini. Baru pulang syuting. Gak usah buru-buru, gak apa-apa, main. Pak, iya bener. Ari Wibowo. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-T-C-U-C-U-N. Ini Ari Wibowo yang film. Bukan Ari-Ari. Iya. Salah dong ya. Kalau ini Ari-Arinya dimakan kucing. Bersihin gigi dulu. Halo, Pak. Iya, iya Bang Komeng. Bang Komeng. Oke, kalau situ Ari-Arinya dibumbuin somay. Ari-Ari dibumbuin somay. Ya. Oke, langsung kepada Bapak Ari Wibowo. Di Jakarta. Ari itu... Selasa. Ya, nama-nama. Ya. Oh, iya. Wibowo itu wibawa. Wibawa. Jadi Bapak ini setiap hari mempunyai wibawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak mudik, Pak? Enggak. Alhamdulillah enggak mudik, asli Betawi. Oh, asli Betawi. Tapi tetangganya mudik enggak? Hah? Tetangganya mudik enggak? Tenaga pada mudik semua, tinggal saya sendirian di rumah. Shh, biarin Bapak sendirian. Di kampungnya mau guling-gulingan. Oke, langsung saja kepada Bapak Ari Wibowo. Pertanyaannya. Jualan apa yang bebas hambatan? A. Jualan kolak? B. Jualan tol? Jualan tol. Iya! <Yeah! tuk> Hari Wibowo! Jangan lupa potong pajak! Eh, cepet! Aduh, aja ini, itu tuh, 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 ini, bersihin, bersihin dulu, bawah. Ya, oke, langsung. Oke, siap. Jadi, ini dia tempat. Ya. Iya. Oke. Iya. Ini kita sudah nyampe. Wah, ini orang jangan bayar listrik. Oh, tahu Bang. Enggak ada tutupnya. Jadi itu jadi ya. Nyetrum, Bang. Aduh. Jangan digeprak. Enggak nyetrum. Ada orang. Eh, punya orang keluar. Caru. Ada terbuka tuh. Emang digeprak sama dia, Bang? Bang, yang dipegang, Bang. Shhh, ada hantunya. Eh, samuk, samuk. Ada hantunya. Shhh. Kita sampai bengkok. Hantu. Hihihihihi.
besar mansi itu? Udah datang. Udah. Ya. Udah datang. Mana Mbak yang kita harus ini bersihin hantunya? Hantu? Iya. Di kamar apa kamar mandi apa di? Apa di dalam? Di situ, ruang tamu. Oh, bukan. Ini lah. Tempat saya itu banyak tikus nih tuh. Saya manggil kalian buat bersihin tikus. Loh, bukannya ada yang ini penampakan? Ini lain cerita. Kan enggak. Lah tadi Ibu ngomong yang orang dalam kata ada penampakan, tolong diusir-usirin iya, itu hantunya. Iya benar, benar. Saya telepon kalian itu karena ada penampakan, tapi penampakan tikus. Oh, salah. Saya kan hubungin. Yang mau kerja yang mana? Saya. Yang itu yang suka ceramah. Bukan. Bukan itu ada Enya. Ini Mama Deni. Ini Deni. Deni Sunandar. Oh, lain. Lain dari tahunya. Tapi sama. Pak, ini Pak, lihat tuh. Dede kan? Iya, benar. Anda ingin tuh, ini salah, bukan Mas Master. Bukan Ghost. Ghost. Ghost Seon. Mas tikus. Ini saya salah ngetik. Tukang ininya salah nih, tukang fotokopiannya. Enggak, lo kagak sekolah. Gambarnya aja tahu. Lah kagak sekolah kalau lagi nyetak ginian gimana? Ya kan tinggal ngomong uang bilang. Enggak, kan tadi dibilang enggak sekolah. Ya iya enggak sekolah kalau lagi nyetak ginian. Kayak sambil sekolah. Aduh, yuk, yuk, bersihin dulu. Udah deh, Bu, salah manggil lah. Saya mau baca Twitter. Nih, saya menang Twitter nih. Seno Adi Pratama. Coba bacanya. Waktu berangkat tarawih buru-buru soalnya udah sholat. Waktu mau takbir baru inget lupa pakai sarung. Ujung. Repot itu. Emang kagak berasa? Ya, oke, satu lagi. Dari Apipah. Apipah? Apakah? Apakah? Apipah? Apakah? Iya. Kekenyangan ampe ngantuk saat tarawih. Terus tidur, tahu-tahu bulat. Tahu-tahu bangun udah enggak ada orang yang bangunin juga malu dah juga oh dia malu dah iya malu deh. Hah? Bukan malu dah malu kan lah itu apa JMG apa juga malu maksudnya begitu salah kok maknya mana yang enggak ada orang yang bangunin soneta grup itu trauma. Ini maksudnya? Ini koma, yang abis maghrib, sering abang makan. Korma! Ya, tenang dulu, tenang. Tenang, pegang. Belum. Nah, tadi selamat ya buat tadi Apipa. Sama apakah? Kok apa? Satu lagi tadi siapa? Tahu siapa nomornya? Ya pokoknya berdua masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak tentunya. Gopek. Banyak tuh di sini ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa besok saksikan lagi. Tetap di Bukanya Tuh di sini.